Jodoh memang tak kemana. Dilema cinta memang mengharuskan pilihan yang berujung pada kenyamanan hati. Inilah yang harus dihadapi oleh pasangan Tantri Kotak dan Ardanaf. Meskipun romantisme mereka berawal dari kesan kesederhanaan di awal pertemuan. Datang ke Radius itu, ternyata Tantri ada wawancara sama bandnya. Loh, ini kan yang acara Bobo. Oh gitu kan, yang dibicandain si Olga gitu kan, langsung nempel kan di kepala. Perempuan aja, wah lucu nih. Sekalipun Tantri adalah seorang rocker, namun jiwanya selembut wanita seutuhnya kala berhadapan dengan situasi memilih Arda dengan sang pacar. Terus akhirnya, karena memang aku di situ ngerasa nyaman. Ya, begitu datang, terus tiba-tiba mau berantem sama orang gitu, itu nggak banget sih. Gitu. Aku nggak mau yang kayak begitu. Gitu. Sukacita Arda dalam masa perjuangan karir dan cintanya dengan Tantri harus ditempa dengan perginya sang ibunda. Lantas, seperti apa gejolak duka itu? Kakaknya nelpon. Tantri, mamanya Arda udah gak ada. Ya, terserah lah Tuhan. Mau dibawa kemana saya juga pasrah gitu. Wong sudah ada jalannya, terserah saya mau kemana. Tahun 2014 menjadi tahun kelima bagi pasangan penyanyi ini dalam menjalin kisah kasih mereka. Restu yang sudah digenggam menjadi berkat keberanian Arda untuk meminang sang lady rocker sebagai pelabuhan hatinya yang terakhir. Bagaimanakah kisah pasangan rocker yang segera melangsungkan pernikahan ini? Selengkapnya kami hadirkan hanya untuk Anda. Ketemunya itu kliknya ya waktu pas Kotak lagi ke Madiun, Arda main ke radio gitu-gitu. Terus ceritanya sih ini apa namanya? Nanya-nanya si basisnya, si Cua, cucu-cucu siapa tuh, kok kelihatannya ini, gitu. Ada cowok pakai jaket kuning warna hitam. Wah, lagi interview tiba-tiba Tantri yang cu-cu-cu. Ya, kita namanya lagi interview nggak konsen ya? Cu-cu, oke cu, oke. Lewatlah, ada waktu itu rambutnya masih keriting. Matanya Tantri tidak lepas dari Arda. Tantri waktu itu pengen ini, pengen makan bakso. Arda dengan ini ya, yaudah saya anterin gitu kan, saya anterin ke tempat yang enak banget. Karena Arda itu selalu lebay. Naik mobil, gue sengaja, udah deh masuk. Sengaja Tantri duduk belakang sama Arda. Langsung dempet tuh kan. Gimana caranya orang baru ketemu langsung satu mobil dempet. Entah sengaja atau Tantri kesenangan. Arda, kamu harus tahu dia senang banget saat itu. Tantri ini juga ya. Agresif. Tahun 2009, tahun baru, itu ada event di Madiun. Event tahun baru ya, pergantian tahun. Terus saat itu Mang Kotak ngisi acara di situ. Terus Arda kebetulan memang jadi band pembukanya Kotak sekaligus EO. Bandnya Tantri itu Kotak dulu, awal kali banget dia gitu kan, dengan vokalis barunya Kotak. Ini band apa ya? Oh kayaknya pernah dulu, tapi kok ganti vokalis gitu. Dan awal banget, awal muncul pertama kali itu. Dia masih agak sedikit maskulin gitu kan. Di situ ada Olga Syahputra di acara itu. Jadi Olga bilang katanya, "Eh pacarnya Bobo." Itu ngakak. Wah. Jadi di situ ngakak kan cerita. Ini siapa nih cewek lucu juga nih kok dipanggil Bobo. Jadi nginget kan pacarnya Bobo gitu kan. Terus kalau ketemu nih paling dicengin ntar kalau suatu saat ketemu. Pertama ketemu Arda tuh saat lagi kita Kotak lagi promo radio, apa ya nama radionya ya? Pokoknya di Madiun ya, aku lupa gitu radio apa. Lagi promo di sana. Terus Arda datang. Tahun baru. Tahun 2008 ke 2009 itu tahun baru, buat tahun baru.
Kotak harus main jam 11 sampai jam 12 buat untuk kebang apinya, ya kan. Ternyata bandnya kurang satu. Bandnya kurang satu untuk nyampe jam antara main setengah 11 sampai jam 11 itu belum ada band. Datang ke radio situ, ternyata Tantri ada wawancara sama bandnya. Loh, ini kan yang acara Bobo gitu kan, yang dibicarain si Olga gitu kan, langsung nempel kan di kepala. Cuman pas lagi set datang perempuan ya kan, wah lucu nih. Kondisinya adalah saya sudah punya pacar saat itu, tapi cuman udah oh lucu nih, cuman bercanda-bercanda gitu doang, macam cucu lu cucu, ah udah jadi segala macam perempuan lah ya, rumpi. Iya sih, dia ngomong sama cua tuh, wah itu gitu kan. Ini ngomongin siapa di belakang, nggak ada orang gitu. Sebenarnya belum ganteng tuh kang, asik. Apa dekil malah keukurannya. Maksudnya dia pakai slayer, naik motor kan, naik motor pakai slayer, terus yang medok gitu. Tapi kok lucu gitu, nggak di Jakarta nggak jarang yang ngeliat kayak begitu kan. Selesai promo radio, keluar lah ketemu sama Arda, kenalan. Tapi memang eye contact kita nggak kayak orang yang pengen kenalan, cuman sekadar ya, artis dan juga talent dan juga EO ya, semacam itu aja gitu kan, kerja udah. Terus ngobrol, karena kebetulan memang ternyata Arda itu penyanyi. Saat itu aku nggak tahu kan Arda penyanyi. Terus kenalan, terus cerita, masnya apa di sini, aku bantuin, perlunya apa? Ya aku pengen muter-muter Madiun. Waduh, kalau muter-muter mungkin bukan saya tugasnya gitu. Saya cuma adanya motor kalau di sini gitu. Nanti kalau mobil dari panitia aja gitu. Dari divisi lain. Terus dia bilang, "Enggak apa-apa aku naik motor sama kamu," gitu. "Hah? Ya jangan," gitu kan. Saya kegeeran apa dia memang pengen ngebet banget muter Madiun gitu, padahal Madiun juga enggak terlalu kota gede gitu. Aku karena aku maniak banget sama bakso. Aku bilang ada bakso nggak di sekitar sini, kebetulan di sebelah radio itu ada bakso Balung. Ya udah siapa yang mau nemenin, akhirnya cua makan cua, aku terus Arda, ada sama satu lagi IO juga. Nah karena aku nggak ada tiket maksudnya untuk kenalan sama cowok segala macam, ya aku makan nggak ada jaim sama sekali, jadi yang benar-benar makan bakso. Akhirnya kita ngobrol panjang lebar, dan akhirnya setelah ngobrol tukar nomor nih. Gimana sih makan bakso itu nikmat ketika berkeringat kan, jadi makan bakso pakai sambal gitu berkeringat. Ya suka ini ya, suka apa namanya, suka nyanyi ya, Jakarta aja, pokoknya yang benar-benar nggak ada manner sama sekali gitu. Terus, wih nggak jaim ya, biasanya aku tuh cepet banget nebak cewek, 5 menit kemudian pasti begini cewek, tapi dia nggak gitu, berbeda mungkin. Itu yang menarik perhatian saya waktu itu, minta nomor manajermu dong gitu kan. Itu memang bukan trik atau buat dapetin nomor dia, memang begitu. Karena boleh tuh kalau aku lagi ada apa materi, senang bikin lagu, kebetulan aku memang suka bikin lagu kan, manajermu dong boleh. Lah biasanya kalau misalnya orang-orang yang minta nomor telepon aku kasih nomor manajer kan. Ini Arda minta, oh gak apa-apa hubungin aku aja, nanti kalau pas lagi ke Jakarta kita ketemu ngobrol bareng, siapa tahu memang jalannya ada di mana, label mana, siapa tahu aku bisa ngebantu. Kondisinya seperti itu. Terus ya udah kita tukaran nomor telepon. Biasa aja sih, abis itu pisah. Cuman memang keep in touch yang dia SMS, makasih ya udah ngasih nomor teleponnya. Oh iya sama-sama. Terus manggung bareng, setelah itu ngobrol-ngobrol, dan besok pagi dia balik. Dan perpisahan itu yang bikin berawal dari situ startnya. Pas berpisah saat kotak udah selesai nih di Madiun, ke stasiun kan. Stasiun dia nganter ke stasiun, dia ngasih aku, tapi aku lupa bawa. Dia ngasih gelang gitu, gelang panjang gitu, jadi dililit-lilit warna coklat. Itu berat banget itu. Itu dia pergi, ngerasa nih ada sesuatu yang kehilangan. Walaupun cuma semalam ya ketemu, main, terus besok pagi masih makan bareng. Ini ini buat apa, ini buat kamu kalau ingat aku ya. Jadi ini gelang buat kamu selalu ingat aku ya. Hah? Oh iya, makasih ya. Terus jadi di saat itu kayak drama banget, dia pergi, dia masih keluar dari jendela, masih sampai ketemu ya gitu. Dan pada itu aku lagi punya gelang sih. Gelangnya aku pakai aja ya gelangnya buat kenangan-kenangan dari aku. Jadi ada sesuatu yang memang di stasiun itu yang malah ngerasa ada apaan nih gitu, kok tiba-tiba dia datang, padahal dia hanya sebagai IO bantuan kasarnya. Dia datang nganterin pulang ke Jakarta terus ngasih sesuatu gitu.
kereta itu bisa dibilang tempat perpisahan paling paling nyebelin ya. Maksudnya ketika lagi bunyi kereta, duduk, terus jalan, kayak didramatisir banget. Dan kita terus keep contact terus, sampai berapa bulan kemudian, terus, nah itu di saat itu, long distance itu yang paling berat banget. Jadi tadi karena mereka natural banget ya, polos banget itunya. Jadi nggak yang kayak dibuat-buat. Jadi ya seadanya. Jadi ya kalau misalnya berantem kecil itu normal lah. Namanya juga perjalanan ya. Itu aja sih. Akhirnya karena mereka udah kenalan gitu kan, dan Tantri juga merasa comfort dengan orang Jawa Timur yang sangat kalem, yang sangat baik banget pada saat itu ya kan. Orangnya santun banget, kalem banget lah pokoknya. Tiap Tantri show di daerah-daerah yang dekat Madiun, misal di Jogja atau di Solo tuh ada datang dengan bis sumber kenconnya kan. Pokoknya dia pokoknya perjuangin naik bus atau naik motor tuh dari Madiun ke Jogja. Tantri tuh cukup Jawani apa ya, kalau Jawani. Ntar coba ditranslate ya, kalau Jawani apa yang cukup mengisi hatinya Arda lah cie. Kita itu suka pergi ke kafe, salah satu kafe di Kemang. Karena ngincer wifi gratis, ya kan? Ngopinya sih satu, nongkrongnya berjam-jam. Nemenin Tantri buat wifi-an berduaan sama Arda. Dari situ baru tuh kita benar-benar yang telepon-teleponan, sharing segala macam, berawal dari omongan tentang bagaimana bernyanyi, bagaimana industri, bagaimana segala macam. Dan pertanyaan Arda, kamu sudah punya pacar atau belum? Itu kenapa aku jawab aku belum punya pacar. Itu. Gila, gue buka lo di sini mampus. Aku enggak jawab. Maksudnya kondisinya enggak, aku belum punya pacar kok gitu. Terus akhirnya karena memang aku di situ ngerasa nyaman. Itu aku ngerasa nyaman dan memang kondisi saat itu dengan mantanku yang sekarang itu memang lagi ya maksudnya benar-benar yang ya gimana sih turun lah gitu ya jadi lagi nggak enak gitu kondisinya sampai di saat Arda datang ke Jakarta. Akhirnya ke Jakarta tuh sering 3 bulan sekali Jakarta seiring dengan Tantri akhirnya naik dan dia memang sudah kemana-kemana kalau lagi pas ke Jakarta ketemu, kalau nggak kita sering ketemu di luar kota. Ngasih surprise gitu datang. Ya aku mau ke Jakarta. Oh ya udah akhirnya datang kan. Aku bingung kan kondisinya karena saat itu aku juga masih pacaran sama orang. Ketemu di luar kota itu yang kadang nyesek gitu. Setengah hari ketemu. Jadi ada acara. Aku nonton dari jauh doang gitu kan. Saat dia lagi dengan fans-fansnya, aku sama sekali aku dari belakang panggung, dari jauh, dari ini. Dan kita ngejalaninnya long distance itu 1,5 tahun. Setengah tahun dan itu adalah benar-benar tahun-tahun yang benar-benar dramatik banget buat aku karena aku dulu sempat ngalamin long distance juga walaupun enggak sejauh yang di Madiun ya, Madiun Jakarta sebelumnya adalah gitu. Nah, itu di saat itu long distance itu yang paling berat banget. Tapi sama dia sangat natural sekali. Yang terjadi itu sangat natural. Alurnya benar-benar indah banget. Maksudnya perjalanan hidupnya nggak biasa gitu. Tapi memang karena sangat natural itu, 3 bulan sekali datang ke Jakarta, sebulan sekali ke Jakarta gitu. Cinta itu satu berapa ilmu di atas suka, sayang, terus cinta. Di atas lagi ada ikhlas namanya. Nah, jadi mungkin ketika itu aku lagi suka, aku belum sayang nih, aku suka sama dia. Apa namanya, ya suka telepon-teleponan, terus tiba-tiba terima telepon keluar. Ya Allah, aku cerita. Telepon-teleponan, terus keluar. Pas lagi misalnya lagi berdua nih, benar ya, terima telepon. Terus dia cuman yang kayak, ada apaan sih? Dia nggak yang apa yang menginterograsi, siapa tuh bla 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 bla. Karena bukan tipikal orang yang posesif juga gitu, jadi yang slow-slow aja berdua gitu. Arda datang kan studio, terus aku tahan, Arda bingung,
Terus setelah ketemu sama mantan pacarku, aku datang ke Arda. Kenapa? Ada apa? Kenapa aku nggak balik ke studio? Bla 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 bla. Aku jelasin kondisinya adalah sebenarnya aku punya pacar. Bayangin dong orang yang benar-benar kangen terus datang ke sana terus tiba-tiba dengar berita yang seperti dengar kenyataannya seperti itu. Jadi itu langsung mau balik aja udah. Pasti muncak gitu matanya langsung terbelalak terus. Kenapa nggak bilang? Cuman gitu doang terus. Ya karena aku apa namanya ngerasa nyaman sama kamu, makanya aku masih menimbang-nimbang. Gitu. Dilema ya, artinya dilema di situ aku sebagai objek yang tidak tahu apa-apa ya, begitu datang terus tiba-tiba mau berantem sama orang gitu, itu nggak banget sih. Gitu. Aku nggak mau yang kayak begitu. Gitu. Jadi justru kecewanya sebenarnya sama Tantri gitu kan. Kenapa hari ini kamu ngomong begitu? Walaupun akhirnya mengerti dengan aku ngertiin sendiri. Terus aku cuman diem, terserah deh ngomong apaan gitu. Terserah mau muncak-muncak seperti apa karena aku tahu aku rasa aku salah gitu. Tapi kalau misalnya kamu nanya, aku disuruh milih siapa? Saat ini aku menentukan aku milih kamu. Cuman kalau misalnya kamu pengen mundur, enggak apa-apa. Ya udah sekarang pikirin aja dulu, sekarang kamu pulang ke rumah saudaramu dulu, dia kan tinggal tempat saudaranya kan. Pulang ke rumah saudaramu dulu, besok kalau misalnya memang udah tenang, kita berdua udah tenang. Ya monggo gitu. Aku mikirnya mungkin lebih ke apa ya? Satu, aku jauh merasa lebih nyaman. Gitu. Aku lebih suka sama pria yang memang bisa mengisi kekosongan yang ada di aku gitu. Kalau di compare nih gitu, Arda jauh lebih bisa berjalan bersama gitu. Akhirnya aku memilih okay, sama yang itu aku udahin deh. Gue kayak sok kecantikan nih, malas kalau cerita kayak begini. Si cowok, si mantan itu bilang, gue gak mau putus. Gitu sebenarnya ya, cuman aku bilang, tapi kita harus putus. Gitu, karena gue harus memilih yang terbaik. Maksud lo gue gak terbaik gimana, kita udah ngejalan sampai 2 tahun. Waktu itu satu masih 2 tahun kan. Sampai endingnya di tanggal... males gue. Pokoknya adalah di tanggal sekian, dia bilang, pokoknya gue mau putus. Aneh sih. Pokoknya gue mau putus sama lo setelah gue ulang tahun. Di tanggal sekian gitu terus, terus aku ngomong sama Arda, kata Arda, ya udah tapi nggak boleh ketemu, kata Arda kayak gitu, ya udah ya aneh sih permintaannya, maksudnya yang penting tanggal putusnya setelah dia ulang tahun, gitu. Terus aku jalan sama Arda, di situ Arda benar-benar yang ngerasa sebenarnya dikecewakan iya, terus ngerasa nggak ada artinya iya, karena dia berjuang sekali untuk datang ke Jakarta gitu kondisinya, aku ngerasa banget nggak enak saat itu. Gitu. Setelah Tantri Nanan, udah aku udah selesai kok. Beres, diriku udah selesai, orang tuaku merestui hubunganku dengan kamu. Gak ada yang perlu ditakutkan, gak ada yang perlu dipermasalahkan, gak ada yang perlu dirisaukan. Sekarang giliran kamu menerima aku atau tidak. Jadi memang ada peribahasa yang bilang, sesuatu yang kita dapat secara susah itu hilangnya juga susah. Ya mungkin aku disuruh berjuang untuk dapetin sesuatu yang susah itu untuk hilangnya juga susah. Karena memang berharga itu susah untuk didapat. Yang kita salut sih ya memang Tantri itu ya maksudnya. Karena memang Tantri itu satu hal, dia bukan superstar, dia bukan artis. Kayak Arda ya, Arda juga personal yang dia lihat, bukan Arda siapa. Padahal banyak teman-teman dulu yang bilang, apa sih yang lu lihat dari Arda, apa sih banyak ada lagi artis juga yang naksir sama Tantri kala itu kan. Nah, mereka kan pacaran kan naik motor gitu, si Arda kan bawa motor kan, dan Tantri itu sangat okay gitu, bahkan naik angkot, naik metro mini ayo gitu loh, jalan-jalan di Ragunan ayo gitu loh, dan dia menerima Arda apa adanya gitu loh. Arda mah kalau malu-malu ketawanya iya ditutup-tutup kan, kalau lucu kalau dia kan gitu. Wah kalau Tantri mah kebalikannya. Tantri mah kebalikannya. Bedanya jaraknya jauh banget, campur mereka ini pasangan paket lengkap lah. Jadi kalau ini spesial kayak intinya. Jadi Arda tuh cukup apa ya, bisa ngeliat, oh Tantri nih pas lagi emosi. Kalau enggak pas lagi apa namanya, kalau lagi emosi ngadepinnya kayak gini. Kalau misalnya lagi
apa capek apa segala macam kayak gini ya gitu-gitu. Dia apa ya cukup wise lah, cukup dewasa itu aja sih kalau misalnya. Arda benar-benar yang akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Jakarta. Arda hijrah ke Jakarta, terus ya nggak tahu ya, memang benar-benar Allah tuh ngasih jalan lancar banget gitu. Arda ke Jakarta, padahal dia totally untuk ngebantu bandnya untuk bisa diterima di industri musik. Itu menurutku sih ya memang patut dia tunjukin jempol ya. Karena gini kondisinya, mungkin kalau memang orang gini, aku sama Arda tuh sama-sama berjuang dari nol. Kita benar-benar sama-sama berjuang dari nol, bukan karena embel-embel orang, uang orang tua. Dia benar-benar pure apa namanya, nunjukin gitu ke aku, ini lo, gue nih niat nih sama lo. Ingat banget ketika pengen ke Jakarta lagi pas nggak ada ongkos, TV di rumah tuh. Besok ada kan di kamar ada TV sendiri kan. Bapak masuk nonton TV, terus besok keluar kan. Bapak kaget TV-nya nggak ada, udah dijual buat pergi ke Jakarta. Selama long distance tuh kita aku naik bus segala macem buat nemu. Jadi benar-benar besok mau ketemu tuh udah seneng gimana. Terus besok jam 3 subuh udah berangkat, dengerin handphone lagu-lagu yang kita favoritin masing-masing. Jadi udah kita ciptain sendiri atmosfer itu. Jadi setahun setengah itu long distance selesai, drama long distance. Selanjutnya perjuangan di Jakarta bersama dia. Aku bantu dengan semampuku, aku kasih jalan, misalnya aku kenal dengan siapa, dia kasih demo ke siapa gitu kan. Ternyata memang jalannya Arda itu bukan dengan bandnya yang dari Madiun. Tiba-tiba ada Trinity buka jalan untuk vokalis Naf, gitu, audisi vokalis Naf. Jadi dulu memang aku suka sama Naf, kebetulan. Tapi tiba-tiba diikut audisi, pas audisi terakhir, mati lampu di studio, udah selesai. Nah di situ aku bilang, udah deh jalan aja gitu, coba aja dulu gitu, kalau misalnya keterima mau itu rezeki kamu gitu, memang udah takdirnya kayak gitu. Sebenernya dia coba. Aduh gimana nih, agak bingung nih. Jadi pas audisi, ada satu lagu yang mama itu suka, almarhum mama itu suka. Dia telah pergi judulnya, itu lagu tentang orang yang sudah meninggal. Pas di audisi itu, aku bilang, aku boleh nyanyi satu lagu nggak gitu. Apa, dia telah pergi, request aja. Nyanyi itu, kenapa gitu, itu buat lagu isi saya soalnya, tentang apa, soundtrack hidup gitu. Ternyata memang keterima gitu. Besok dikabarin, ketemu, langsung nyanyi 10 kota untuk lolos ikut audisi Naf. Gak ada embel-embel Arda itu siapa segala macam, karena memang pure Naf itu cari vokalis yang memang masuk dengan bandnya gitu. Tapi kan di situ juga Arda dilema dengan bandnya yang di Madiun kan. Kalau ada pilihan di antara hidup kita, memang itu pilihan bisa menjurus ke hal yang baik untuk masa depan, kenapa nggak kita pilih? Kenapa kita harus stuck di momen di pilihan yang memang belum tentu akan menguntungkan kita di yang ke depan gitu? Ya udah, dari situ jalanlah dia dengan Naf, terus dia total untuk pindah ke Jakarta. Tantri mendampingi terus sampai berdarah-darah pun dia percaya. Biasa perempuan kan, dia nggak sadar dengan apa yang dia ucapkan, pakai batinnya dia doang, dia ngomong gitu. Tapi kadang di sini sama ini nggak connect kan, maksudnya hati ininya, bukan batin ya, tadi koreksi, lidahnya sama hatinya tuh nggak connect ya. Aku masih ngekos waktu itu kan, di depan kosanku tuh di deket masjid Atin. Dia yang sok kadang maskulin di panggung gitu kan, itu bukan acting, kadang itu bagian pekerjaan dia. Ya, misalkan suka lagu rock tapi di panggung, ketika kodratnya turun dari panggung dia jadi wanita seperti biasa. Terus itu di bawah pohon aku menangis. Kamu mau pulang? Iya, aku mau pulang hari ini. Gitu dia nangis. Hah? Ngapain nangis? Nangis dia, hitam semua maskara. Hitam semua kan, nangis kan. Jangan pulang. Itu Allah, jelek banget paling. Jangan pulang, sampai kayak gitu. Nganterin ke taksi. Dia naik taksi, mau naik kereta ke Gambir dia.
dia benar-benar nangis di pohon itu sesenggukan setengah mati. Dia nangis, benar-benar nangis yang aku nggak kuat tau. Kita putus aja gitu, aku nggak kuat. Arda, iya nanti aku balik lagi ku, aku balik lagi ya. Pokoknya sampai Arda tuh masuk ke taksi, terus ngeliatinnya tuh sampai yang benar-benar sampai dia sampai ujung banget, sampai nggak kelihatan baru dia tuh aku pulang. Kalau memang dia bukan jodoh gitu, jauhkan Tuhan. Jangan siksa saya gitu. Jangan siksa dengan perasaan ini. Aku enggak mau gitu. Jadi sampai kapanpun gitu, sampai berdarah-darah, sampai titik darah penghabisan gitu, aku pasti kejar kamu. Kecuali kalau sampai di titik itu kamu yang berpaling. Gitu. Dan akhirnya memang akhirnya terbukti doanya dijabah gitu. Saat itu masih ada almarhumah ibu. Almarhumah ibunya Arda ya masih ada. Itu telepon gitu, sempat ngomong, anakku ini nggak punya apa-apa, tapi anakku punya cinta. Kamu yakin dengan anakku, insya Allah nanti akan dilancarkan. Itu poin yang aku sampai sekarang masih inget banget gitu, almarhumah ibu masih ngomong kayak gitu. Aku nggak ngerti gitu, nggak ada feeling apapun kan saat itu. Terus pas lagi 2 hari kemudian, itu Arda sempat yang nelpon, Lek, aku kok pengen sholat malam terus ya gitu. Terus sholat malam, terus aku kepikiran mama, aku bilang, ya udah pulang aja. Besok pagi, Tantri pas inget itu ke Bali, aku berdoa nih, wah Senin ketemu produser. Kakaknya nelpon, Tantri, mamanya Arda udah gak ada. Arda tuh disitu benar-benar yang gak ngerasain apa-apa gitu ya. Cuman bawaannya tuh pengen doa, pengen yasin, pengen bener-bener punya rasa kangen banget gitu sama mamanya. Terus tapi di satu kondisi aku nggak boleh ngasih tahu Arda kalau mamanya meninggal. Sampai cuman Arda dikasih tiket untuk pulang. Cuman sampai Madiun dia baru akan tahu kalau mamanya udah nggak ada. Nah itu aku benar-benar yang like ada tiket pulang kamu harus ke Madiun kayaknya deh ini segala macam. Kenapa sih? Ketika itu juga Tantri pas di Bali dia nangis, dia nyanyi di Bali tuh nangis, dia cerita aku nangis gitu di panggung, aku nangis padahal dia mau ketemu dengan ibu itu. Akhirnya pas nyampe Madiun tahu mamanya meninggal, ini cuman yang ya nggak bisa apa-apa lagi kan gitu. Gimana sih perasaan orang, aku belum pernah ngerasain hal seperti itu ya, cuman ketika Arda cerita perasaan orang yang memang benar-benar tahu ibunya di depan mata udah nggak ada saat hari itu kan pasti belum ngerasain kehilangan. Jadi cuman yang okay, aku mau ngejalanin sebagai anak, ngelancarin kepergian mama, almarhum mama. Pada saat itu aku udah nggak ada harapan. Ketika dulu aku berdoa pengen begini mungkin terlalu banyak ya. Ketika itu aku udah berhenti berdoa. Aku cuman bilang gini, ya terserahlah Tuhan, mau dibawa kemana saya juga pasrah gitu. Om sudah ada jalannya, terserah saya mau kemana. Baru besokan 2 hari, 3 hari kemudian dia benar-benar nangis. Dari situ aku yang memutuskan, okay, kita harus tetap jalan nih. Gitu. Ibu ini udah ngerestuin nih. Ya udah kamu berangkat. Kamu suka sama dia, suka. Ya jangan suka aja gitu, perjuangkan gitu. Tantri anak baik kok, walaupun mama gak pernah ketemu tapi telepon-teleponan dia anak baik gitu. Auranya terpancar, dia orang baik, dia orang jujur. Ya dari situ aku menguatkan hatiku, menguatkan pikiranku kalau misalkan memang insya Allah deh kalau memang ada jalannya, udah dapet ridho dari almarhum mama, jalanin aja terus. Dan memang ya alhamdulillah gitu sampai sekarang keluarga aku open banget sama Arda. Keluarganya Arda juga alhamdulillah open banget sama aku gitu, benar-benar nerima gitu semua. Ya alhamdulillah dilancarkan. Gitu sih, itu warisan dari almarhum mama. 2 hari sebelum ibunya meninggal, ibunya tuh nelfon aku gitu. Ibunya dalam suasana yang memang apa sih, ya kayak getir gitu suaranya. No, orang Jawa kan ya. Pokoknya dia, nak, mama titip Arda, ibu-ibu titip Arda, mama titip Arda. Karena mama ngerasa hubungan kalian nih punya efek positif nantinya untuk kalian berdua. Apapun itu, percikan-percikan apapun, sebaiknya memang benar-benar diredam baik-baik gitu emosinya gitu. Terus
Arda menyiapkan Arda menyiapkan semua viti-viti sahabat-sahabat kecil Tantri, teman-teman kita sebagai keluarga waktu itu, ibu bapaknya, terus idola-idola dari Anggun, Arman. Pokoknya semua-semua yang Tantri, Duta Silent Seven dulu, semua idola Tantri. Ada harus nelfon Anggun ya, dan Anggun dengan senang hati bikinin video buat Tantri ucapan selamat ulang tahun. Dan itu sangat-sangat sukses, Tantri dari yang tertawa, nangis, sampai yang nggak nyangka, itu yang tersukses sih. Itu sekitar 2 tahun yang lalu deh. Iya, 2 tahun yang lalu. Pacar yang seperti ya, seperti yang tidak pernah saya bayangkan sih. Seorang yang sangat spesial, setia mendampingi saya ketika lagi jatuh, ketika lagi tinggi, ketika lagi apapun, dia jadi partner yang paling keseimbangan saya. Pasangan yang paling benar-benar jadi ya partner hidup saya. Kalau Arda pasangan yang bisa mengerti dan bisa mengisi. Ketika memang ada orang yang memang bisa mengerti mengerti kehidupan, bagaimana kesibukan, bagaimana perilaku kita segala macam. Alhamdulillah dapetnya dia gitu. Dan insya Allah bisa sampai selamanya. Yang paling berkesan adalah ketika pas Naf lagi manggung di Palembang sih. Pas lagi manggung di Palembang, dia itu sebulan turnya gak ketemu tuh. Jadi pas pertengahan bulan, pas udah berapa hari, 16 hari telepon-teleponan terus, dia bilang, kamu gak kuat kangen gitu-gitu. Kamu yang bilang. Oke. Jadi kamu gak kangen ya? Gak sih, berdua ya kangen gitu kan. Tiba-tiba dari IO-nya datang, langsung ngomong, aku mau kasih sesuatu gitu, apa gitu. Dibuka kamar, cret, rame-rame. Dia nongol, dia datang, padahal dia sebelumnya malamnya itu ada manggung di Semarang ya. Lagi tur juga ya? Lagi tur juga, jadi dia benar-benar nyempetin datang sehari ke Palembang, nyusul. Terus besok pagi langsung balik lagi karena malamnya mau manggung lagi. Itu benar-benar kaget sih itu. Hah? Manggung di Palembang, jadi nggak? Jadi yang benar-benar masih skip gitu, saking surprise-nya sih. Sebenarnya nggak direncanain gitu kan, surprise itu. Kebetulan memang hari itu kosong, jadi di jadwal turnya Kotak tuh ada satu hari kosong dan di Semarang. Mikirnya daripada nggak ngapa-ngapain juga gitu kan, jadi benar-benar yang udah deh langsung beli tiket pesawat segala macam, pas aku kesana dijemput sama temen yang ada di Palembang. Sudah pas udah di depan kamar tuh udah pikiran udah muradul nih orang, ntar gimana dia lagi sama siapa segala macam, kita nggak ada yang tahu. Jadi pas udah masuk ya udah ketemu gitu, nggak kebayang mungkin. Lagi teleponan sama kamu ya kalau misalnya? Iya, terus. Lagi teleponan sama Arda, terus ini ada yang mau ngomong. Halo, itu ternyata. Halo. Terus ya udah di situ, maksudnya lagi pas lagi ngobrol sama Arda, terus mamanya telepon. Terus. Anda memenangkan. Yes. Oh. Foto ini. Ini adalah salah satu wanita yang dia adalah wanita yang hebat ya. Dia adalah ibu saya. Jadi beliau sebelum saya belajar di dunia ini, ngenalin dunia ini, jadi beliau yang ngajarin saya itu apa tentang perjuangan, apa tentang memahami seseorang, tentang mengerti dan semuanya. Dua wanita yang apa? Dua wanita yang apa berpengaruh dalam hidup saya. Selain kakak saya ya, ibu saya dan dia. Kalau ibunya Arda, kebetulan memang saya belum pernah ketemu langsung kan selama berhubungan. Jadi saya berkomunikasi lewat telepon dan itu selalu ada pelajaran yang saya dapetin gitu.
dengan restu beliau, maksudnya semua menjadi lancar gitu, yang seharusnya susah menjadi gampang. Tetap berdarah-darah, tapi berdarah-darahnya itu tetap kita bisa lalui. Artinya dari situ aja kita udah dapat nilai-nilai yang sebenarnya nilai-nilai yang karena kita melalui perjuangan itu justru kita semakin kuat gitu. Yang bikin kehilangan itu pasti kan belum sempat ketemu gitu, karena baru rencanakan ke Madiun kan, maksudnya untuk silaturahmi gitu. Dan ternyata dikabarinnya duluan ya. Jadi seminggu sebelumnya juga aku minta maaf sama dia, kayaknya aku mau kehilangan sesuatu gitu. Jadi udah perasaan itu udah ada, kamu ngapain sih ngomong-ngomong gitu, minta maaf ke orang-orang gitu. Ternyata kode alam itu, nanti ibu meninggal. Yang paling diingat tuh ya, ya waktu pas lagi 2 hari sebelum meninggal itu, sampai sekarang masih terngiang-ngiang gitu. Maksudnya tetap ada, restu mama tetap ada gitu, walaupun emang gak ada, maksudnya restu mama akan terus ngebarengin kalian kok. Terus, Tantri sama Arda tuh nanti insya Allah pasti nanti akan ada jalan dan malah jadi punya sinergi positif gitu, intinya seperti itulah kalimatnya. Jadi benar-benar tuh yang ngas tahu banyak banget, jalanin aja terus, itu adaptasi segala macam itu singkat tapi benar-benar ngena gitu kak. Pas cerita-cerita pas zaman dulu PDKT apa cerita mah aku deket nih sama ini, orang tuanya tahu nggak? Orang tuanya tahu, ya harus tahu. Kalau orang tuanya tahu berarti bagus, kamu anak mama gitu, artinya kamu minta restu gitu, karena kamu pacaran dengan dia, kamu harus pacaran dengan keluarganya dia. Kalau itu jodohmu, berarti kodenya adalah semua hal yang di sekelilingmu itu semakin membaik. Setelah beli cincin, ayo nelpon si ini pemain saksofon, disuruh ngafalin lagu Fix You. Udah depan rumah itu ada tanah kosong, rumput-rumputan. Udahlah kita ngarang bebas bikin tulisan Will You Marry Me di sana. Pas hari lamaran. Kita kan ke rumahnya Tantri kan. Sumpah ya, namanya lamaran beda kali untuk dengar. Pas aku lihat Tantri turun dari tangga, Masya Allah, cuantik banget. Iya, itu cerita gitu dan ekspresifnya gitu dia. Semoga jalan yang Tantri sama Arda sudah pilih ini, yang akan menjadi suami istri, semoga perkawinannya sakinah mawaddah warahmah. Dan menjadi pertama dan yang terakhir. Pokoknya lancar lah sampai kakek nenek, amin. Punya anak yang cantik dan ganteng, pintar, soleh. Sekarang saya bisa membawa dia ke pelaminan, artinya dia benar-benar jadi partner hidup. Dia jadi teman hidup, jadi keseimbangan saya, jadi ibu dari anak-anak saya, yang saya berharap juga akan seperti mama yang melahirkan anak-anak yang berjuang. Anak-anak yang benar-benar penuh cinta. Alhamdulillah, yang di doakan mama, terus restu mama itu jadi melancarkan perjalanan kita berdua. Setidaknya kita bisa saling mengisi dan bisa berjalan bersama beriringan nanti sampai nanti. Amin. Sampai akhir. Amin. Gitu. Dari kampung mbak mau kesini. Ya. Duh, right. Kok tahu sih? Aku cerita tadi. Oh, alah.
Kasih ya. Mas. Mas dari mana, Mas? Dari kampung, Mbak, mau ke Jakarta. Ngapain ke Jakarta? Ya memperjuangin orang yang lagi bikin video. Kamu seinget sama aku? Terus jawabannya waktu itu begini. Kalau enggak sayang, aku enggak akan duduk di sini. Iya, benar. Langsung inget kejadiannya. Terus tapi ada kata-kata yang bilang, sampai kemanapun aku kejar gitu. Ingat, suatu saat aku pasti benar-benar berjuang di sini buat dia gitu. Nah, maksudnya itu kalimat yang mana tuh? Iya. Buat siapa itu? Nah, itu sih lupa. Tetap sih kodratnya perempuan gitu. Dia merasa yakin, udah bener aku. Kadang kan sesuai dengan mood ya mungkin. Lagi kesel-kesel ketika lagi ini, tapi emang harus ada yang ngalah sih gitu. Kita diem aja, siapin samsak gitu. Diem aja. 5 menit kemudian, kemudian, apa yang aku lakukan tadi gitu. Iya. Yeah. Ya mood sih, dia mood. Ceroboh dia, kadang-kadang suka skip gitu. Maksudnya lupa dia bisa ngapain, terus dia mau melakukan apa tuh kadang-kadang suka kayak gitu. Terus yang namanya nyandung tuh bisa sampai ratusan ribu kali ya li nyandung. Terus aku sering banget disakiti. Dalam arti suka keinjak, dia tuh pakai sepatu boot kayak gitu, aku pakai sendal jepit misalnya. Itu bener-bener keinjak tuh gak ngerasa. Nginjak tuh gak berasa. Terus abis itu suka yang misalnya kayak ngedak tuh ke siku tuh sering banget. Jadi secara langsung. Nyakitin tidak secara tidak langsung ya, cuman ya udah akhirnya aku ngerti. Oh ya udah mungkin dia karena tinggi aja kali ya jadinya sensitivitasnya agak kurang gitu. Itu ceroboh. Ini. Ini like. Ini apaan? Ingat nih namanya cobe ini. Aku ngasih sesuatu juga ke dia gitu. Terus dia bales pakai ini gitu. Ngasih boneka buat teman tidur karena kita banyak waktu di jalan gitu. Ini nemenin gitu. Ini nemenin ketika lagi tur, lagi ke apa. Tapi ini punyaku. Jadi ini punyaku dari sebelum Arda kita kenal gitu. Aku tuh nyebutnya cobe. Terus jadi dia benar-benar nemenin tur segala macam. Terus tiba saatnya Arda membelikan sesuatu gitu. Terus tukeran lah kita akhirnya, yaudah deh yang itu buat aku, terus yang ini kamu bawa ya gitu. Oh alah, ya ini. Ya ini, kok pasti. Ini, ya, kok, kamu kok gak di laundry sih lagi? Hah? Justru ini sejarah ini. Ini ya, set. Debu. Oh gak ada deng. Ini bejo, jadi ini Arda beliin waktu pas pertama, bukan pertama ya berapa. Berapa lama kita ketemu, di Surabaya kalau gak salah. Surabaya, terus dia tiba-tiba bawain ini. Bawain ini terus ya udah, maksudnya akhirnya kita tukeran terus aku bawa ini kemana-mana setiap tur. Ada sih ada satu cerita yang aku lupa. Aku bawa, jadi waktu itu sempet Arda tuh sok sweet bukan so sweet ya. Ada ya begitu ya so sweet. Ada. Dia ngumpul sama teman-teman dari acara itu, dia sempet ngumpul. Kan dia temenan sama Giselle. Terus tiba-tiba Arda tuh ketemu sama aku di salah satu mall. Dia ngasih lah bunga gitu kan, bunga mawar itu bunga pertama yang Arda kasih. Udah ke aku pegang, terus jalan-jalan, bunga jatuh aku injek. Pas dia jalan di depan sek gitu. Dah gitu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Terus itu kata Arda, aku gak mau lagi ngasih bunga. Jadi kalau pasti fans dia juga ngupload foto-foto. Iya, tahu kerabat gitu. Kotak tahu ada bejo. Ada bejo gitu. Dia ke pesawat apa gayanya rocker, celana sobek-sobek gitu kan. Eh bawahnya tentengannya begini buat tidur, bantal buat tidur. Ini sebenarnya setelah lamaran jadi tiba-tiba pengen nulis kata-kata itu sih. Buat siapa? Buat kamu. Ice. Dari perjalanan berlinang air mata. Perjalanan paling sengsara, berdarah-darah dan membawa nama baik, tentang mencari arti perjuangan, semua sudah dilalui. Beribu tanya yang tidak bisa terjawab pada waktu yang bersamaan, dengan hadirnya cobaan membuat lisan ini mati, menjelaskan, apakah sudah punah kesetiaan? Apakah kehidupan begitu menyiksa karena tidak ada pendamping yang berhati mulia? Apakah memang benar keajaiban hanya hal yang terus pura-pura kita percayai? Semua terjawab dengan rapi ketika aku berhenti mencari. Ketika dari bermiliar-miliar manusia di bumi, dipertemukanlah aku dan dia.
Sampai kapanpun aku dan dia tidak akan pernah siap. Tapi pertanyaannya adalah mau atau tidak. Terima kasih Tantri Shalindri Ikhlasari. 5 tahun lebih yang lalu di kedai bakso sederhana mau berkenalan dengan aku hingga sekarang kamu siap menjadi partner hidup. Yeay, tas dulu biar gak selek. Terima kasih. Terima kasih selama 6 tahun sudah memberi kepercayaan, sudah memberi kekuatan yang akhirnya pada akhirnya kekuatan itu buat berjuang benar-benar kekuatan yang paling ampuh gitu. Akhirnya kehidupan selanjutnya yang lebih menarik lagi, lebih menantang lagi di dalam pernikahan akan kita sambut. Jadi terima kasih. Love you so much. Love you too. Terima kasih banyak, Lek. 6 tahun menjalanin kisah asmara yang disebut pacaran, berkali-kali segala macam udah kita pelajarin. Aku cuma minta setelah kita menikah, semoga kamu bisa menggiring aku menjadi seorang istri yang memang bisa mensupport kamu, terus bisa menjadi ibu yang baik. Pokoknya segala sesuatu yang kita jalankan berdasarkan agama. Makasih, I love you. Wah, dia gila. Dengarlah sayangku, kaulah pelabuhan terakhirku. Takkan bisa ku jalani waktu tanpa dirimu. Berarti ini jadi tema pernikahan lagunya. Asik, terima kasih ya.